Ini adalah kampus IBI. Jadi ini sekarang di tanggal 5 Mei. Jadi dari semalam sampai sekarang ada event IBI ke Talent, yang dimana mengundang siswa-siswa dan ada juga Tottenham Academy. Jadi di sini bakal banyak ibu-ibu juga. Oke. Jadi mungkin aku bakal bawa kalian keliling-keliling di event IBI Got Talent dan Popton Academy. Di hari Minggu ini khusus event cosplay, nggak khusus sih, kayaknya ada banyak sih rundown-nya. Ini kita lantai dasar ya. Perpus IBI ini termasuk kampus yang bagus sih. Lumayan mewah juga sih yang ada di Medan. Ini kafetaria. Hey. Ada Lino kocok. Halo. Enak. Itu tadi kafetarianya. Kebetulan tahun lalu Kazari buka photobooth, jadi kita nggak sempat ngelihat event IBI Got Talent, cuman kayaknya rada sepi sih yang tahun ini. Karena kalau tahun lalu itu lantai bawah itu udah penuh banget. Tapi kita lihat nanti lantai 3 sama lantai 6. Nah, ini aku bareng sama Sora. Halo guys, udah dekat Fanny juga nih. Acara dari pagi sampai sore soalnya. Nah, ini ruangan makeup. Komandan. Halo. Komandan. Ada apa salah? Dari mana? Dari rumah. Aduh. Ada VLM. Apa ya, bau kopi aja. Oh, kok ngurus juga? Berdua. Oh, berdua. Ada yang mau kita uruskan. Apa tuh? Kenapa? Kemarin jago katanya. Oh, nanya, tapi belum ada ngasih tahu dia. Ini buat tempat poster sama mau ganti, mau letak barang, makeup. Tampal aku mau ngadu. Tadi mau ngomong, terjadi sebenarnya aku. Ih, kok kasar kali, Han? Ih, gak direkaman, Bang. Rekam ini. Astagfirullah. Gak ada, Bang. Gak ada, Bang. Ih, jangan kasar kali, Bang, Han. Ih, Han, ih. Ih, Han, Han kasar itu ternyata, astaga. Lantai paling bawah itu tempat makanan,
F&B, lantai 2 itu buat tempat workshop, lantai 3 itu kayak ada tenan-tenan, lantai 7 ini bagian stage-nya. Nah, ini kita udah masuk ke tempat stage-nya. Halo kakak, ini karena acara cosplay mau mulai, jadi mungkin kita bakal turun dulu ke lantai 3 kali ya. Sama aku pengen ke lantai 2 dulu sih, buat ngelihat workshop Mirai. Lantai 2 dulu kali ya. Siap. Nah, kita mau lihat workshop-workshop yang ada di sini. Gue Mirai di mana ya? Harusnya di sini. Jadi karena tahun lalu kita ada buka foto booth dan tahun ini enggak ya, kan kita pengen beneran konten. Belum masuk kan? Gak mungkin kayak bentar ya pak. Kenapa? Aku nonton dulu anime setengah jam baru foto itu kan nggak mungkin ya. Jadi untuk buat foto ini, kita udah tahu mau yang kelapa, temanya yang mana, feel yang apa yang dia suka. Jadi untuk susun dulu pas di event ya, kalau selain komis kayak nyari kayak aku makima itu kayak karakternya mumi banget, diam bisu, kayak silent killer gitu. Kalau udah tahu kayak disusun apa yang dimana lo, aku buat angle ini, angle itu. Oke, jadi kita udah selesai workshop. Sebenarnya aku nggak sampai habis ya, karena jujur aku lumayan haus dan lapar, dan nanti mau langsung lihat perform di lantai 7. Jadi ini kita turun naik tangga aja. Kita mau beli makan dulu, ngambil minum. Tadi juga ada workshop peri, jadi kayak paper craft gitu. Aduh, apa yang bisa dibeli ya. Rame bang, ada. Iya. Yang kemarin titip salam sama Bang Rio, Leon. Oh iya. Yang ngepageri. Iya. Jangan orang enggak. Ada jamin lagi ya. Oke, okay. Kita di lantai 3. Ini tempat tenan-tenan lah ya semua ya di sini. Tapi tadi mau beli minum aja deh. Keluar kok. Mau keluar. Oh iya. Udah keluar, siap. Oh. Sama NI Lantai 3 ini dia ada outdoornya, nah, dan sangat bagus. Tapi kita ke ujung dulu lah ya. Ini ada Torizu. Halo, mana Andika? Outdoor. Sudah habis. Sudah habis. Gak panas ya? Panas sekali. Oke, kita ke bagian outdoornya. Aku udah bawa kamera sih, ada niat buat foto, cuman ya nggak tahu lah sempat atau enggak. Ini ada board game ular tangga. Halo kakak. Nih, triompri. Jadi menurut aku ini termasuk kampus yang lumayan mewah untuk di Medan. Fasilitasnya lumayan banyak, tapi sejujurnya mungkin
kalau untuk event-event yang masa lumayan banyak pasti kendala di naik turunnya, karena kan akses utamanya itu ada di lift, jadi kalau misal orang rame kita harus nunggu. Enggak, hari ini mau menikmati event aja. Patroli aja. Iya. Iya, ya, vlog. Mari kita mulai, Pak. Udah mulai ya, Pak? Udah mau kemana, Pak? Halo, halo. 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 Oh. Nah, tapi kalau akses utamanya itu dari lift. Tapi kalau misalnya mau ke lantai 7, ya mau nggak mau kita harus naik lift. Kalau nggak lama. Kayaknya cosplay-nya udah mulai ya. Tadi cosplay udah mulai sih sebelum kita datang. Cuman nih melihat ruang gantinya sudah kosong, artinya orang semua udah ke stage. Aku nggak jadi beli makan sama beli minum tadi ya, karena agak ngantri, terus juga mau ngejar waktu buat ngelihat performnya. Ini pun nggak tahu sih apakah udah selesai, apakah masih berjalan. Tapi semoga masih sempat lah buat nonton. Jujur, menurut aku, hai Wix. Ya. Jujur menurut aku, Atrium IB ini salah satu atrium yang paling pas buat bikin lomba kail kolak kiba. Karena terus kayak bikin kabar ini cocok, cocok banget sih. Gak apa-apa, nanti ku klip. Ku klip nanti tentang yang begini itu nanti ku masukin. Halo, Ko. Bang, lama nggak jumpa. Lama nggak nampak ya. Kemarin itu yang waktu di itu kan datang juga. Oh, yang di Akiba ya? Iya, iya. Ya, ben, aku di dalam pula tuh foto booth. Ini mataharinya lagi bagus, jadi ya, teman ya. Cuma sekedar ngerekam aja udah bagus, apalagi nanti hasil foto seperti ya. Halo guys. Nih Belesan yang tadi ngisi workshop. Kita lihat nih hasil foto ya. Very good. Nggak nampak guys. Very good, very nice. Oh. Nggak nampak, blur. Apa itu? Tempatnya bagus, lokasinya bagus buat moto, ya apa aku moto aja ya. Aku pengen bikin video sinematik lagi sih, tapi kalau gua apa ya? Sejujurnya, IB ini salah satu lokasi event yang menurut aku tuh menarik, tapi memang ya minusnya karena dia terbagi-bagi setiap lantai, jadi kadang ada beberapa area yang kelihatan sepi sih. Bisa, ini ada Lloyd dan basket. Sini rame. Oke lah guys. Oke lah, kalau gitu sampai sini aja lah vlog kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat share, komen, dan juga subscribe channelnya Kazari. Dan jangan lupa juga buat follow IG-nya Kazari Ins dan Kazari Cosplay. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.